Target perbaikan jalan rusak disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBM SDA Kabupaten Sanggau John Henry, di mana dirinya merealisasikannya dalam 100 hari kerja. Ruas jalan yang akan diperbaiki, di samping yang sudah ada di APBD juga akan ada yang menjadi fokus-fokus perhatian, seperti ruas jalan penghubung dalam kota Sanggau. Pentingnya memperbaiki jalan yang rusak karena jalan merupakan urat nadi masyarakat untuk melakukan aktivitas maupun usaha sehari-hari. Seperti halnya kawasan pasar yang menghubungkan jalan raya, kemudian jalan gang yang dilalui masyarakat akan menjadi perhatian. Namun kondisi kerusakan yang darurat tetap menjadi prioritas utama. Karena bagaimanapun juga namanya jalan ya, itu juga merupakan urat nadi masyarakat ya. Setelah itu beraktivitas kesehariannya maupun juga aktivitas kalau dia berusaha ya, itu dia. Kemudian tentunya titik-titik ruas jalan yang akan kita perbaiki ini ya, di samping yang sudah ada di APBD, tapi juga ada ibaratnya fokus-fokus perhatian. Misalnya dalam kota ya, dalam kota ini seperti yang menghubungkan ya pasar dengan jalan raya, ya. Kemudian mungkin gang yang dilalui oleh juga masyarakat gitu ya, itu juga menjadi perhatian. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.